Shin Tae-yong akan mendapat dua tambahan kekuatan dari kontingen timnas U17 Indonesia yang baru lolos Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia bersiap menghadapi dua laga krusial dalam lanjutan matchday Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, yakni lawan Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November mendatang. Garuda diharapkan tidak kehilangan poin andai ingin terus memperpanjang nafas hingga lolos ke putaran keempat sesuai target PSSI dan Shin Tae-yong. Bahkan Shin Tae-yong pun meminta para pemain timnas Indonesia habis-habisan dalam dua laga di SUGBK tersebut. Arab Saudi adalah tim yang pernah kami kalahkan dengan baik di laga tandang, jikata Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari media Korea, IS Plus. Kami akan mencoba bermain sebaik mungkin di kandang sendiri, ditambahnya. Pelatih kelahiran Yongdeok ini mengakui posisi Indonesia saat ini kurang menguntungkan. Saat ini, timnas Indonesia memang berada di peringkat 5 klasemen sementara dengan 3 poin. Poin mereka sama dengan Cina di peringkat 6, hanya unggul selisih gol. Jelang dua partai krusial tersebut, Shin Tae-yong mendapat dua kekuatan tambahan dari kontingen timnas U17 Indonesia yang baru lolos ke Piala Asia U17 2025. Sosok yang dimaksud adalah Nova Arianto dan Dr. Chai Juyang. Pada saat lawatan ke Bahrain dan Cina bulan Oktober lalu, Nova Arianto tak ikut timnas Indonesia karena sedang mempersiapkan timnas U17 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Sementara Dr. Chai juga membantu timnas U17 Indonesia selama persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Nova Arianto mengaku bila Shin Tae-yong yang merekomendasikan Dr. Chai untuk menemani timnas U17 Indonesia. Keduanya akan bergabung kembali ke timnas Indonesia senior pada FIFA Matchday November 2024 ini. Sebuah pesan dari Nova Arianto di Instagram mengindikasikan bahwa keduanya akan bergabung ke timnas Indonesia senior di Jakarta. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada head coach kami Shin Tae-yong yang selalu memberikan masukan dan support kepada kami termasuk mengizinkan Mr. Chai bergabung bersama tim nasional U17, jikata Nova Arianto. Sehingga beliau bisa membantu mengontrol kondisi pemain termasuk memberikan tambahan edukasi untuk tim medis kami, ditambahnya. Semoga dengan tambahan Nova Arianto dan Dr. Chai di timnas Indonesia senior untuk lawan Jepang dan Arab Saudi bisa membantu pasukan Garuda meraih targetnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.